lagi. Ini keras gila. Memang hype-nya. Gila. Besar. Mampus. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, sebab first video aku buat video tadi tu bukan aku tak cakap. Cumanya aku ni buat video ni sorang-sorang. Maksudnya aku tak minta pertolongan orang lain lah. So hari ke tadi aku buat unboxing dekat MSI Not Visor. MSI Vigor GK30 Gaming Keyboard lah. So yang first video tu aku kan apa, aku tak cakap. Aku nak cakap, cumanya aku buat video sorang-sorang. Kalau korang tengok video tadi tu, memang aku buat sorang-sorang. Ni pun aku buat sorang-sorang. Aku tak ada minta siapa pun tolong. Okay. So ini adalah Mousemat eBlue Enpo 13 Wireless Rechargeable Mousepad. Maksudnya mousepad ni bukan dia mousepad biasa, dia RGB juga. Korang boleh control juga benda ni. Benda keyboard ni pun korang boleh control. Kalau untuk especially AMD user ataupun Intel user yang motherboard boleh support Aura Sync, Polycrim apa ni, ASRock punya RGB punya software, insyaAllah boleh. Maksudnya untuk motherboard korang pakai Intel ataupun AMD yang 6th gen dan ke atas ataupun Ryzen 1st gen dan ke atas, mungkin keyboard ni dengan benda ni insyaAllah boleh control dengan korang punya software lah. Tapi macam PC aku ni, aku pakai legacy Mi PC tidak 3. Okay, memang tak boleh nak Aura Sync. Okay, jangan marah aku, jangan kecam aku. Aku ni bukan apa, aku beli benda ni dengan keyboard tu nak tukar cita rasa aku sebenarnya. Okay, sekarang ni aku nak testing. Maafkan aku ya kalau aku ber, maksudnya aku terlebih makan. So sekarang ni benda ni tak silap aku besar gila nak mampus. Sebab benda ni keras, sesuai lah untuk hardcore gamer. Untuk hardcore gamer ni aku rasa sesuai lah. So ya, nampak jari aku macam ni. Kalau untuk hardcore gamer sesuai lah. Aku tak tunjuk. Sekarang ni aku nak test dia punya RGB ni macam mana, dia punya wireless charging macam mana. So kita kena try lah. Bukan maknanya korang beli korang tak boleh pakai. Maknanya kalau korang beli benda-benda peripheral ni, aku cakap jujur dengan korang, aku ni buat-buat benda peripheral PC ni aku memang tak tahu apa-apa. So aku boleh berani cakap memang aku tak tahu apa-apa bab-bab peripheral ni. Okay, korang boleh tunggu sebentar eh. Oh yeah, patut lah. Okay, kat sini korang boleh nampak lah. Sorry aku terpaksa buat macam ni. Okay, okay, sekarang ni satu je aku nak test. Okay, dekat sini kau boleh nampak ini adalah wireless charging. Okay, untuk phone wireless charging tak kira lah Android ataupun iPhone, mana-mana phone korang Android ataupun iPhone boleh support wireless charging, korang bolehlah cuba beli benda ni lah. Benda ni harga dia tak silap aku tak pasti harga berapa. Kejap lagi aku bagi link. Kejap lagi aku kena, nanti aku bagilah
Nanti aku tak tahu apa-apa benda ni lah. Cuma aku nak testing. Okay. Aku sekarang ni pakai iPhone 8. Benda ni support wireless charging sebenarnya. So adakah kita nak testing wireless charging ni takut tak? Sekejap, sorry. Dah kenapa tak boleh? Apa ni? Dia kata boleh. Okay dah. Salah betul lah. Ah tu. Okay. Kat sini kau boleh tengok lah. iPhone aku, aku charge iPhone aku ni tidak menggunakan USB Lightning, USB adapter ni. Tidak menggunakan adapter original daripada Apple lah. So aku charge telefon aku ni menggunakan wireless supaya untuk macam aku ni suka main game, suka check dengan orang. So aku perlukan charge handphone bukan setiap, bukan 24 jam. Masa aku bila waktu aku perlukan je lah. Okay. Okay, aku bukan apa, aku tak nak kecam, aku tak nak cakap banyak. So kepada korang semua, Allah, kepada korang semua yang nak beli barang peripheral macam gaming, MSI, keyboard, visor, Vigo, sorry, sekali lagi, kali kedua aku buat mistake, aku kata visor, ialah MSI, gaming keyboard ialah Vigo GK30. Okay, itulah keyboard dia, pada kita testing, first video. Dan yang ni pula, second video. So, inilah dia, dia punya item dia, sorry sekali lagi. Okay, tengok, fokus. So ya, aku nak tak fokus pula. Kalau sini boleh fokus tak? Boleh pula? Okay. Kat sini, kalau korang boleh nampak, kata nampak minta maaf, kabel quality memang very bad sebab kena charge phone ni. Dan kalau korang, okay, apa aku boleh cakap ialah, inilah kotak dia. Kotak dia teramat besar, mampus. Dan tak silap aku ni, okay, sini tulis flashy RGB ultra smooth easy switch durable scale wireless rechargeable. Okay, so dekat sini ada spek dia lah, korang boleh tengok lah. Aku tadi lupa nak pusing belakang keyboard, aku macam tak terfikir pula spek, sorry buat penambahan. Okay, untuk video pertama tadi tu aku lupa nak terbalikkan kotak. So ni spek untuk gaming keyboard Vigo GK30. Sini dia tulis. Okay, ni dia punya ni. Okay, ni spek dia ialah, eish, ya Allah, pahala tak boleh nak, pahala tak boleh nak ni. Okay, ni spek dia. Itu sahaja daripada aku. Okay, aku nak promote lah dua produk pada korang semualah. Kalau siapa nak cari gaming, apa peripheral gaming ala-ala tema gaming, RGB, okay, aku boleh promote dekat korang semua. Okay, sorry lah video quality tak seberapa. Okay, aku nak promote, inilah kedai aku beli, iaitu DMB Tech Sdn Bhd. Okay, ni alamat jalan. Okay, tu nombor kedai. Dan item yang aku beli daripada kedai ni ialah ni eBlue RGB Glowing Mousepad dengan MSI Vigo GK30 Gaming Keyboard. So harga dia untuk ni eBlue RM130, untuk keyboard pula RM185. Kalau ikutkan lah, aku bukan nak kecam. Tapi kalau korang nak betul-betul, kalau ikut dalam Shopee sebenarnya untuk keyboard ni aku boleh roughly katakan under RM200 lah. Memang betul, under RM200 korang boleh beli keyboard ni lah. So, under RM200 korang boleh beli keyboard ni. For under RM150 or RM140 korang boleh beli ni. Okay, so aku perlu pertolongan pada korang semua. Tolong tolong subscribe YouTube channel aku, tolong tekan bell icon YouTube channel aku untuk apa ni, untuk video akan datang, video terbaru pada masa akan datang lah. Okay,
salam pada aku. Sorry, bukan salam pada. Video ni daripada aku, aku buat sendiri. Aku pakai sebelah tangan. Sebelah tangan aku ni untuk macam buat keyboard ni ke, benda item ni ke. Sebenarnya aku ada banyak barang nak unboxing dengan korang, tapi aku tak ada masa nak buat. So, pada akan masa datang mungkin aku akan buat lah. Okay, itu sahaja daripada aku. Assalamualaikum.